wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa li jami'il ashabihil muhtadin wal akramin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbalallahu minna wa minkum takabbal ya karim. Hadirin rahimakumullah, la ansa usikum wa nafsi bitaqwallah, yakni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, asallahu ayahdiyana ila siratihil mustaqim waj'alna minal muttaqin wa adkhilna jannatahu jannatan na'im amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan, segenap para habaib yang menjadi darah dagingnya baginda Nabi besar Muhammad, yang menjadi pewarisnya baginda Nabi besar Muhammad, yang menjadi sebab wasilah turunnya syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang menjadi mutiara di balik bebatuan-bebatuan koral, yaitu anak cucunya baginda Nabi besar Muhammad. Kemudian juga yang saya hormati, yang saya muliakan, segenap para alim ulama, yang mana gelar Rasul sallallahu alaihi wasallam al ulama warasatul anbiya, ulama yang menjadi pewaris-pewarisnya daripada lisan agungnya, lisan luhurnya, lisan mulianya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan habib kita, guru kita, mudah-mudahan semuanya Allah berikan kesehatan, Allah berikan panjang umur, Allah berikan keberkahan, dan Allah menangkan dalam setiap perjuangannya, amin ya rabbal alamin. Terkhusus yang saya hormati, yang saya muliakan, pimpinan daripada pondok pesantren Nurul Falah. Iya, Nurul Falah. Benar. Darul Falah. Darul Falah. Dan juga Majlis Ta'lim Darul Falah. Betul ya? Al-Ustaz Al-Mugarram Akhinal Mahbub Al-Ustaz Andi. Mada'an Allah bituli hayati amin ya Rabbal Alamin. Dan terkhusus juga umumnya, yakni umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bapak ibu muda mudi umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebelum ane doa nih, masih ada yang rokok enggak? Nah, kalau masih ada yang rokok, rokoknya matiin dulu. Udah matiin belum? Hah? Ya. Yang rokok ini laki-laki yang rokok, mudah-mudahan bininya minta cerai. Halo. Jangan ngerokok dulu, kita lagi Isra Mi'raj ini. Habib dari tadi nahan asam mulut, ya Allah pengen ngerokok, mana ada yang ngaji lagi. Gawat kan, bahaya. Bisa telaku deh enggak? Ya. Paham enggak? Kata Al-Muqtidiyah Al-Badafiyah, ini ana sering sampaikan di majelis-majelis ilmu cuman sebagai pengingat untuk kita semua, kita ulang-ulang mutalaah murajaah ilim. Karena ilmu itu kalau tidak kita mutolaah, kalau kita tidak murajaah, hilang tuh hafalan, betul? Betul. Ana yakin nih, sekarang ana ngaji misalkan sejam dua jam, ntar pulang ke rumah lupa lagi udah. Makanya perlu mutolaah. Ana ingatkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, karena zaman sekarang yang ngerokok tuh bukan cuma kaum bapak doang. Kadang-kadang mak-mak juga rada PA ngerokok di pinggir dapur.
Ya, benar ya? Iya, ikut-ikut tuh mak-mak tuh rokok bib daripada stres, obat stres bib. Ya salah. Anjah. Ya. Makanya anda ingat kan anda himbau, kalau lagi acara maulid nabi atau isra mi'raj nabi atau acara pengajian yang bersangkutan atau yang berkaitan dengan nabi, tinggalkan dua perkara. Yang pertama kata al-muqtidiyar batapia, tinggalkan yang namanya bau-bauan. Namanya bau-bauan itu salah satunya rokok, tuh bawang-bawangan. Pokoknya yang bau-bau itu usahain gimana caranya biar gak bau deh tuh. Ya, paham ya? Biar gak bau, nah, bau ketek, nah. Bau hangru, bau terasi, nah. Pokoknya emak-emak yang tadi masak tuh usahain pakai parfum dulu, pakai minyak wangi dulu, baru hadir duduk ngaji. Kenapa? Biar Nabi hadir. Hadir atau hadir, ibu. Nah. Ketahuan ibu-ibu yang ngejawab salah, biasanya itu pikirannya mikirin hutang yang belum lunas. Kredit belum lo? Mudah-mudahan setelah dari ini, makanya dia bilang sebelum kita doa matiin dulu rokok rokoknya. Kemudian yang kedua yang enggak boleh ada di majelis ilmu apa? Di majelis Nabi apa? Ikhtilat bainan nisa war rijal, ngumpul antara laki dan perempuan. Kasih jarak, kasih ya. Nah, kayak gini kan ada jaraknya tuh 2 meter, 4 meter. Lirik dikit mah enggak apa-apa gratis. Lirik dikit mah enggak apa-apa gratis. Ya kesian kan Bu yang jomblo, ya Allah. Kesian kan, yang udah pernah mending, ini yang belum pernah kan kesian, ya, biarinlah lirik-lirik dikit, ya siapa tahu jodoh, amin. Ya Rabbah, amin. Mudah-mudahan semua yang hadir ini tidaklah kita keluar daripada majlis yang mulia ini kecuali Allah mengampuni dosa kita semua. Aminnya mana? Aku, gue suruh amin kan, oh amin. La ilaha illallah, tinggal aminin doang apa susahnya sih, amin. Mudah-mudahan semuanya Allah ampunin dosanya. Allah berikan keberkahan. Allah berikan panjang umur. Allah berikan kesehatan. Allah berikan apa namanya harta yang banyak buat bekal ibadah, buat bekal ibadah, amin. Mudah-mudahan yang belum kebeli sawah pada kebeli sawah ya Allah. Yang belum kebeli tanah pada kebeli tanah ya Allah. Yang belum kebangun rumah buat pengantin-pengantin baru, mudah-mudahan cepat kebangun rumah ya Allah. Yang belum punya perusahaan, mudah-mudahan cepat dapat usaha. Bijahil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal. Yang terakhir, mudah-mudahan yang belum dapat jodoh cepat dapat jodoh. Yang udah dapat jodoh mudah-mudahan nambah. Amin ya Rabbal. Amin. Ya nggak apa-apa, kenapa sih emangnya? Emang mau nambah salah? Nah, saya mau nanya sama ibu-ibu, Bu, kalau misalkan ibu-ibu lagi makan terus kurang makannya, nambah nasi nggak? Nambah nasi nggak? Nah, kenapa bapak-bapak mau nambah istri situ yang sewot? Bu, Pak, eleh, KWM eleh habis itu. Lagi aku sama ibu lah. Bismillah. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia yang agung ini kita sama-sama hadir di tempat yang dicintai oleh Allah, yang dimuliai oleh Allah, yang disenangi oleh Nabi, yang dimuliai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena inda dzikri salihin tatanazzalu rahmah. Sebagaimana dikatakan kalau kita mengingat orang-orang yang saleh itu akan turun rahmat. Bagaimana kalau kita mengingat apa namanya? Bagaimana kalau kita mengingat Sayyidina Muhammad? Keren ya, Nabi kita keren ya. Kalau sekedar orang soleh saja diingat namanya turun rahmat dari Allah, turun ampunan dari Allah, turun keberkahan dari Allah. Bagaimana mungkin dengan kita menyebut Nabi Muhammad tidak diturunkan hal-hal tersebut? Makanya alhamdulillah kita sekarang berkesempatan duduk di tempat yang mulia, ngumpul bersama orang yang saleh, ingat orang yang saleh, menceritakan tentang kisahnya baginda Nabi besar Muhammad. Maka hendaknya kita sebagai umat Islam punya hadul yakin yang kuat, yakni punya keyakinan keimanan yang kuat bahwa dengan mengingat hadratul Rasul, segala yang susah akan menjadi mudah, segala yang sedih akan menjadi senang, segala yang sulit akan menjadi bahagia. Begitu, amin ya Rabbal. Amin. Cuman kebanyakan orang gak yakin dengan hal itu.
duduk di majelis ilmu sering duduk, tapi dia nggak yakin. Bu, mau anda kasih tahu nggak? Mau nggak? Yang benar dong, benar saya ini. Hayang teh? Hah? Habib bahasa Sunda apa bahasa Indonesia ya? Dua-duanya. Dua-duanya apa nya? Karena dokter bu. Mengingat Nabi Muhammad SAW itu suatu keagungan, suatu keindahan. Orang yang ingat Nabi, demi Allah, dia akan diingat oleh Nabi Muhammad. Sebelum kepada pembahasan inti, ada satu kisah. Bu, ibu-ibu di sini mungkin belum dengar nih kisah. Ada satu pemuda, dia ngaku sebagai umat Rasul SAW. Ya Rasulullah, dia mimpi ini ketemu Nabi. Ya Rasulullah, saya umatmu, katanya. Siapa inti? Ani gak kenal sama inti. Dicuekin ini sama Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian dia nanya sama Rasul SAW. Anak ini umatmu ya Rasul. Anak ini umat engkau ya Rasul SAW. Kenapa engkau tidak mengingat hamba? Sedangkan ulama-ulama mengatakan bahwa engkau hadratul Rasul pasti mengingat setiap umatmu. Betul katanya, itu benar, itu ulama ngomong benar, gak salah itu ulama ngomong. Cuman kata Nabi ini, cuman aneh ingat sama umat kalau umatnya ingat. Kalau umatnya suka baca salawat, kalau misalkan umatnya selalu mengingat sejarahnya Nabi Muhammad. Sekarang ada tanya, ibu-ibu sekarang salawat sehari berapa kali? Bu, woi. Woi, greget dah. Jangan ngerokok. Ngerokok anak berhenti ceramah. Kalau ada yang ngerokok anak berhenti ceramah, bener. Percuma anak capek-capek ceramah, sedangkan Nabi Muhammad nggak ada di sini, percuma. Capek anak capek doang, ngeluarin busa. Gitu. Daripada ente ngerokok, mending ente keluar dari majelis. Mending ente keluar dari pondok ini. Anak juga perokok sama. Rokok anak Sampurnamia. Sampurnamia rokok anak. Aman. Rokok paling mahal katanya. Sama, anda juga rokok coba PA lu coba bentar aja ya Allah, semenit berapa sejam ya paling lama ya? PA lu nahan bentar aja kagak mau, kagak mampu. Pokoknya yang ngerokok-ngerokok keluar deh dari majelis nih. Percuma enggak dapat syafaat Nabi. Ya. Lanjut jangan. Lanjut. Sampai mana tadi? Salawat. Nah, baca salawat. Salawat. Nah, sebelum anak ceramah tentang Isra Mi'rajnya, anak mau ijazahin satu salawat. Ini salawat dari guru anak Habib Segab bin Hasan Baharun. Beliau mimpi ketemu Nabi Muhammad, kemudian mengijazahkan ini salawat, ngediktekan ini salawat. Nama salawatnya Al-Busro. Nama salawatnya Al-Busro. Ini kalau dibaca 41 kali itu sama seperti baca surat Yasin 41 kali fadilahnya. Yang mana kita tahu baca Yasin 41 kali itu biar mempermudah hajat kita yang susah, betul kan? Nah, ulama kita ngajarin begitu. Ini ada yang mudah nih selawat. Gimana baca selawatnya? Allahumma shalli ala sok rekam atau grabu rekam. Ayo, Bro. Rekam sok ayo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil basiril mubasiri. Bukan salah itu mah basyaril khairat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubasiru nabiha wa ahlana asratan tubasiru nabiha wa ahlana wa auladana wa jami'a masayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmil akhir. Itu dibaca setiap selesai subuh. Nah, selesai sholat subuh ulah waka langsung ruah riuh bu, kopi jeng udud hera dibawa ulah waka kedeng baca halal sholat busro. Ya, 41 kah? Paling 15 menit. Paling 10 menit. Enggak lama enggak tuh salawat busro tuh. Fadilahnya sama kayak kita baca Yasin sebanyak 41 kah? Coba bayangin, namun bapak jeng ibu maca Yasin 40 hiji balikan untuk gempor-gempor tasukku. Bener gak? Yasin bu, ya Allah bara lemar Yasin deh. Tiru lemar deh. Nah, kenyawan sih antara baca, ayo. Lumayan. Nah, disingkat diringkas oleh Nabi karena tahu di akhir zaman umat Nabi ini pada malas. Benar enggak? Benar enggak? Ngaku santri tahajud tak? Nyawan. Tenyawan dan santri dia teh ning baralang dak euy.
Ayo siya. Eh, woi. Tahajud atau tahajud. Aing mah santri teh. Ya Allah Karim. Duha tara, duha tara. Astagfirullahaladzim, aing mah. Geus eureun dah jadi santri teh. Ngaku-ngaku hungkul ngira-ngirakeun. Ya Allah. Ada santri mah kudu bisa jadi contoh. Giliran ayeuna make samping BHS pangalusna. Make sorban pang mahalna. Sorban digapuikeun. Ada salat duha? Siapa mah berdekong. Salat duha tara salat tahajud? Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah kita semua. Amin ya rabbal. Amin. Itu salawat bus. Salawat busro itu fadilahnya besar. Gimana kalau ada hajat tertentu nih? Anak kasih rumus. Misalkan contoh, ya Allah udah nggak kuat nih pengen kawin, jodohnya belum dapet. Nih, buat pemuda-pemudi nih biar nggak galau mulu. Ya. Atau buat bapak-bapak nih yang pengen kawin lagi, bininya nggak ngizinin, baca salawat busro pak. Jitu. Ibu, lama nak nyangcang, salah kayak gitu, baca sholat busro. Mana yang baca sholat busro? Aing di baca sholat busro. Hayo, orang gelut di langit. Hai. Keren ya ibu-ibunya, gelutnya di langit. Jika wali loh, gelut di langitnya. Masya Allah. Walaupun istilahnya kita enggak jodoh, biarkan doamu dan doaku yang bertarung di atas langit. Hai. Doa siapakah gerangan yang akan dikabulkan? Aku atau engkau yang akan kalah di hadapan Allah? Hai. Mendingan ayat yang ngomongnya. Ya Allah Karim. Masya Allah. Salli ala Muhammad. Amalinnya itu salawat bus. Patehahin ke guru-guru yang ijazahin. Ya, patehahin ke Al-Habib Segab bin Hasan Baharun. Ke Habib siapa? Hasan bin Ahmad Baharun. Nah kalau patehah, cara patehah ke orang yang masih hidup gimana? Ke guru kita yang masih hidup gimana? Al-Fatihah li Abina. Ngomongnya Abinanya. Al-Fatihah li Abina Al-Habib Segab bin Hasan Baharun. Bi'anul yahfaduhu ma'insuruhu ma'yubarik fihi ma'fi'uladihi ma'talamidihi bi'halin wa'lutin wa'afiyah. Al-Fatihah. Nah kalau misalkan kayak udah meninggal gimana? Nges apal khususan ila hadratir ruhi. Gitu nya. Pahamnya? Nah kumahalam mengadoakan mantan ulingalkan. Nges'nya patihah ila ruhi weh. Nya. Abis itu urus beres gitu urusan anaknya. Nah, untuk jadi hati ya. Ya Allah Karim. Sallu ala Nabi. Baik. Galat ala fil Quran al-Karim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa sami'ul basir. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam ayat suci Al-Quran, apa kata beliau? Subhana. Apa artinya subhana? Maha suci. Anda menanya semua, sama semua ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda, mudi yang hadir di sini, siapa yang maha suci? Siapa yang maha suci? Allah. Kurang kompak, siapa yang maha suci? Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi asra, yang telah memperjalankan. Siapa yang Allah berikan perjalanan? Alladhi asra bi'addihi, dengan seorang hamba. Siapa seorang hamba yang diperjalankan oleh Allah? Siapa? Kurang kencang siapa? Kurang kencang siapa? Yang kalah kurang kencang siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan diperjalankannya Nabi? Diperjalankannya Nabi adalah lailan, pada sebagian malam. Dari mana Habib diperjalankannya? Minal apa namanya? Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa, Bu? Di Madinah, di Palestina. Di mana Masjidil Aqsa, ayo? Biar ngara rudut, ngara rokok, di mana, ayo? Palestina. Di Mekah, sih, Bu. Asko itu mah di Palestina. Palestina. Oh,
awas ya ngerokok di sini. Dikutuk wain saya jadi jema bengar. Amin. Rokok. Ya. Ulah atuh eta teh bahasa isyaratnya teh. Da lamun jelema anu ngarti ilmu pek dikitukeun jeuneun. Da nyaho eta bab neraka nya teh. Gitu ya. Ya Allah ya Karim. Minal Masjidil Haram ila al Masjidil Allazi barakna haulah. Yang mana sekeliling daripada Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa tersebut adalah tempat yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan Mekah adalah kota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tempat yang pernah dipijak oleh nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, kata Allah, agar supaya kami tunjukkan kebesaran kami, kata Allah Subhanahu wa taala, innahu huwa samiul basir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan juga Maha mendengar. Ibadallah. Muslimin muslimah, bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa yang agung. Peristiwa yang istimewa. Yang sehingga jika seseorang lemah imannya, tidak kuat keyakinannya kepada Allah, tidak kuat keimanannya kepada Allah, tidak kuat keimanannya kepada Nabi, maka pasti dia akan meninggalkan Nabi dan kafir kepada Nabi Muhammad. Kenapa demikian? Ada satu peristiwa. Ketika pulangnya Nabi Muhammad SAW setelah perayaan daripada Isra wal Mi'rajnya Nabi, Nabi Muhammad SAW bercerita dan disampaikan oleh Sayyidah Aisyah bahwa aku melihat orang-orang yang baru pertama kali masuk Islam ketika Nabi Muhammad bercerita tentang Isra dan Mi'raj, mereka semua berbondong-bondong kafir murtad dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena ada propaganda daripada Abu Jahal, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini Abu Jahal emang rada gelo. Ini rada gelo, guys. Pokoknya mau mulai Abu Jahal dia orang kepret tuh. Mau aya turunanana. Pan aya bae ning turunanana. Benar ya? Loba turunan Abu Jahal. Anu sok mudut di majelis, nah gitu. Anu sok ngobrol di majelis, saya biasana rata-rata jiga nama gitu nya. Lain sobat, bawa kalau urna ya turunan Abu Jahal. Lain sultan hampura habibnya. Lain sultan. Buah-buah kaluhurna ayat turunan Abu Jahal. Sobat ngalir jika Abu Jahal. Di bejaan geus. Tapi tengil, moyon. Cek orang Sunda mah, benar. Ah, ngaku asian. Biasanya kan turunan Abu Jahal dan gitu. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Ini Abu Jahal ini bikin propaganda. Karena pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, di situ banyak kalangan umat Islam yang baru masuk sehingga goyah keyakinan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkat cerita yang apa namanya Isra Mi'raj yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Ini Abu Jahal keluar-keluar sama penduduk Mekah. Setelah Sayyidina apa namanya Sayyidina Abu Jahal keluar-keluar pada penduduk Mekah, di situ kebetulan ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pengikut Muhammad. Ini kata Abu Jahal nih. Tahu Abu Jahal enggak artinya? Tahu enggak? Jahal itu bego, Bu. Nah, Abu itu berarti bapak, berarti bapaknya orang bego, saking bego di atas bego, ya begitu Abu Jahal tuh. Bego di atas bego. Jadi nasabnya dia bego bin bahlul sebenarnya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah min dzalik. Pengikut Muhammad, kemana otakmu? Di mana akal sehatmu? Gunakan akal warasmu, kata Abu Jahal. Ente percaya dengan kebohongan Nabi Muhammad? Ente percaya dengan kebohongan Muhammad? Bodoh, kata Abu Jahal. Ini Abu Jahal pintar propaganda dia. Pintar memfitnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan-ucapan daripada Abu Jahal, enggak sedikit saudara yang dimuliakan Allah, orang dari kalangan umat Islam yang baru masuk Islam keluar daripada Islam. Enggak sedikit. Kemudian setelah itu apa? Setelah udah keluar-keluar saking banyaknya itu orang udah keluar Islam, dia murtad, keluar dari ajaran Nabi,
dia keluar tidak mengimani Nabi lagi. Ini nanya Abu Jahal kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya Abu Bakar, ya Aba Bakrin, atusaddiku kibba Muhammadan, kadba Muhammadan. Wahai Abu Bakar, apakah engkau membenarkan kebohongan Muhammad? Gunakan akal sehatmu, gunakan otak warasmu. Mana mungkin ada orang yang berjalan dari satu semalam perjalanan, sebagian perjalanan malam dari Mekah menuju ke Palestina? Gak mungkin. Ini kata Abu Jahal. Sekarang gini aja kata Abu Jahal, ente mikir, orang ini kalau biasa naik unta dari kota Mekah kemudian sampai ke Palestina, itu satu perjalanan tanpa istirahat itu 15 hari gitu. Kata Abu Jahal, 15 hari itu pakai unta. Kalau seumpamanya pulang pergi 15 hari, pergi 15 hari pulang, berarti totalnya 1 bulan perjalanan. Itu kalau pakai unta. Ini kata Abu Jahal nih. Ini masih kata si Abu goblok. Bilang begitu. Bagaimana kalau misalkan orang berjalan hanya dengan berjalan kaki, berapa bulan itu katanya baru sampai ke Palestina atau sampai lagi ke Mekah? Itu kata Abu Jahal. Bodoh apa enggak Abu Jahal? Bodoh apa enggak Abu Jahal? Bodoh. Kemudian singkatnya, Sayyidina Abu Bakar ini orang yang hebat. Kenapa Sayyidina Abu Bakar dijulukin As-Siddiq? Karena ketika Nabi Muhammad tidak ada yang menyetujui pendapatnya, beliau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan Nabi Muhammad. Beliau yang mendukung Nabi Muhammad dalam dakwahnya. Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah laki-laki pertama yang masuk Islam kepada Nabi Muhammad, ikut kepada ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh luar biasa. Makanya dijuluki beliau adalah As-Siddiq, seorang yang jujur, seorang yang membenarkan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun meskipun orang lain mendustai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian singkat cerita, saudara sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian Sayyidina Abu Bakar dengan santuinnya ngejawab apa coba? Wallahi law qala Muhammadan ab'ada min dhalik la sadaqtu. Demi Allah, jika Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata yang lebih gila daripada Isra Mi'raj, akan aku benarkan perkataannya Muhammad. Luar biasa enggak keimanannya Sayyidina Abu Bakar? Luar biasa enggak keimanannya Sayyidina Abu Bakar? Luar biasa apa enggak? Mantap enggak imannya? Mantap enggak imannya? Mantap enggak imannya? Hebat tidak Sayyidina Abu Bakar? Hebat tidak Sayyidina Abu Bakar? Masya Allah. Luar biasa ya? Kerennya, indahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjawab orang bodoh dengan perkataan yang tegas, yang ringkas dan lugas, sehingga Abu Jahal seperti orang bodoh yang jelas. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat-ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa wa ma ja'alna allati ra'ainaka illa fitnatan linnas. Jadi di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, tidaklah aku perlihatkan sebuah ru'ya, yakni memperlihatkan tentang hal ini, yakni untuk menguji keimanan daripada umatmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam ayat. Jadi untuk zaman sekarang ini Pak Bu, gimana sih caranya biar keimanan kita kuat? Gimana sih keimanan kita itu biar mantap seperti keimanannya daripada Sayyidina Abu Bakar? Gimana sih caranya? Sedangkan zaman sekarang Pak Bu, mohon maaf, orang lebih mengutamakan akal sama logikanya daripada ilmu dan iman. Betul? 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 Yang gak ngomong betul PA lu. Betul? Betul? Orang zaman sekarang mohon maaf, nyari dalil itu yang nyampe sesuai logikanya saja, betul? Kalau misalkan gak sesuai logika, dia gak mau ngambil itu dalil. Ini parahnya di zaman sekarang. Parah di zaman sekarang. Nah bagaimana cara menyikapinya? Kata Nabi Muhammad, kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat suci Al-Quran, wa ma utitu minal ilmi illa golina.
Aku itu tidak pernah memberikan apa namanya satu ilmu kepada siapapun, yakni melainkan hanya sedikit saja itu ilmu. Ya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalau orang Hadramaut bilang qalila itu gharil. Gharil. Cuman tetap kalau bahasa Al-Qur'an qalila. Gharil. Jadi qafnya itu kayak huruf gha kalau dalam bahasa Hadramaut, dalam bahasa Amiyah Hadramaut. Jadi wajar, kembali ke pembahasan. Jadi wajar seseorang itu untuk mengukur segala sesuatu yang terjadi dengan Nabi Muhammad SAW, itu pertama yang harus kita lakukan adalah mengukur dengan keimanan seperti yang dicontohkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian menimbangnya dengan apa? Kemudian menimbangnya lagi dengan ilmu. Enggak bisa. Zaman sekarang kan udah pada ngaco ya. Apa-apa dikit-dikit itu, wah ini gak masuk logika ini. Benar gak? Ya, ya. Kayak ibu-ibu deh, kayak ibu-ibu sekarang. Padahal udah ada ayat suci Al-Qur'annya. Apa bunyinya coba? Fankihu matobalakum minanisa masna wasulasa warruba. Fain khiftum ala ta'dilu pawahidah. Yang dipakai ujungnya doang sama ibu-ibu. Fain khiftum ala ta'dilu pawahidah. Kalau gak mampu, udah cukup satu bini aja. Adanya. Padahal Al-Qur'annya disitu fankihu. Mata balakum minan nisa'i masna. Dua dulu tuh. Baru tiga, baru empat. Kira-kira ibu-ibu ini mau membenarkan atau enggak? Kebanyakannya kan enggak mau. Ya bener, aneh tahu, Bib, hukumnya begitu, Bib. Cuman kagak enak di madu katanya. Nah begitu. Enggak masuk tuh di logika ibu-ibu katanya. Uang belanja bisa kurang. Nah, ini bahaya ini. Nah itu makanya enggak boleh ngukur-ngukur pakai akal atau logika kita. Mudah-mudahan ini yang udah pada nikah nih ibu-ibunya nih, suaminya enggak nikah lagi ya, Bu ya. Amin. Amin. Cerainya sampai cerai mati, Bu. Amin. Aing mah lulus. Habib pasien, Bu. Ya Allah, ya Karim. Sampai mana tadi? Mengukur pakai ilmu. Oke, kita perjelas. Dalam ilmu fikih ada yang mengharuskan ketika kita berhadas kecil ataupun berhadas besar. Ini kita pakai iman ya, kita pakai iman, kita pakai ilmu, baru kita pakai akal. Dalam syariat, iman nih, bicara syariat berarti bicara iman. Dalam syariat, kalau kita ada laki-laki yang udah menikah ataupun yang belum menikah. Nah kalau yang udah nikah berarti dia jima hubungan suami istri. Nah kalau yang belum nikah dia mimpi basah, ngebatin ngayal. Mimpi basah. Ataupun yang kedua dia kencing daripada apa namanya kencing buang air ke kecil. Ya. Di situ dalam syariat agama, kenapa kok dibedakan? Sekarang gini, orang yang mandi junub kenapa dia harus mandi wajib, sedangkan orang yang kencing dia nggak harus mandi wajib. Nah, ini bicara syariat nih, liar sih ya, sebudeting, penting ngerti kayak balik dia. Ya, kenapa kok kan akal kita masih berontak? Kenapa kok bisa begitu? Sedangkan ulama sepakat bahwa air mani itu tidaklah najis. Ah, siapa kiriir? Betul. Ulama kan bilang, udah sepakat udah, yang namanya air mani enggak najis. Air kencing najis. Secara akal, kalau misalkan berhadas besar yaitu setelah jima dia mengeluarkan mani saja harus mandi junub, berarti kencing lebih wajib mandi junub. Ayo. Secara akal kumaha, ayo. Liar deh. Liar deh. Nah, eta gara-gara nang mukul ku akal. Mentakan jadi jelema mah ulah akal-akalan. Dititah ku inung ku kolot ku bapak jang meni rokok, harga rokok 20.000, bebejana 30.000. Masuk akal-akalan jadi jelema mah dosa. Ya Allah ya Karim, dibere duit ku salakina 100.000 sapoe. Balanya meli tahu, meli menok, meli naon segala macam, saya 80.000, aya sisa 20.000. Ngomong ka salakina, Pak, beak. Teka bagian jeung udut. Nah, bohong sia dosa. Ya Allah ya Karim. Inna lillahi wa inna ilaihi. Makanya segala sesuatu yang dari syariat Nabi enggak boleh diukur dengan akal. Coba bayangin, kita pikir-pikir.
Kita pikir-pikir, biasa orang mandi kalau misalkan selesai berjima, bersetubuh, ini ilmu nih ya. Enggak apa-apa, anak-anak muda juga harus tahu, ini ilmu. Jadi kalau misalkan selesai melakukan jima, dia keluar yang namanya air mah. Air mani hukumnya suci, sunah, siapa? Orang rae. Cek atau cicin gerak. Kan mani sunah. Gerak cik, tembok hanya gerak ya. Tembok Astagfirullahaladzim. Air mani suci. Kalau misalkan nih bapak-bapak atau ibu-ibu, biasa nih yang udah pernah yang namanya ngerasain keluar air mani. Kira-kira setelah keluar air mani, itu kira-kira rasanya gimana badan? Lemes apa enggak? Lemes apa? Jujur atau? Lemes enggak? Bukan jorok ini ilmu ini. Lemes apa enggak? Capek apa enggak? Ngos-ngosan apa enggak? Makanya wajar syariat mewajibkan biar man supaya setah gitu tah syariat lain jorang tapi malah ini nerangkan masalah keimanan, betul? Coba bayangin ibu, misalkan ibu bapak atau siapapun kencing sehari bisa 10 kali, bisa 15 kali, betul? Kadang ada mungkin yang 5 kali, mungkin yang jarang minum tuh, ketahuan. Ada yang sampai 10 kali kencing itu, betul? Coba bayangin setiap kencing ibu mandi, sia, kabulusan sia. Bayangkan coba. Makanya enggak pernah akal-akalan, bayangin pakai akal kita deh, logika kita bayangin coba. Oh, berarti syariat mengatur kita seperti ini yang terbaik buat kita. Betul? Aing mah error dia. Iklan. Cek. Satu. Ah, udah. Jelas apa jelas? Cek satu. Jelas apa? Ibu-ibu perhatian cie. Bu ibu-ibu. Salamnya. Sirik sama sirik ke. Ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Cek satu. Cek. Ya Allah, orang salon, tukang salonnya kesian ya Allah. Teganya ke orang salon namanya. Orang sini tega amanah beneran dikasih mic yang beginian. Kan sampai sok itu. Suaranya kagak ada lagi tuh. Lanjut. Nah, makanya syariat mengharuskan kalau misalkan habis mandi junub kita mandi. Bukan mandi junub ya. Kalau habis mengeluarkan air mani kita mandi. Kalau kencing kita cukup membersihkan yang bagian itunya itu indahnya syariat. Allah syariat ini ngatur kita semua buat kebaikan kita kok. Enggak sembarangan syariat ini enggak. Cuman kebanyakan orang sekarang akal-akal. Kalau orang yang banyak akal-akalan berarti anaknya Abu Jah. Incuna Abu Jah. Katurunanana Abu Jah. Siap. Kanyawan ini nama tahan nusuk akal-akalan gitu berarti incuna Abu Jah. Tegedahan ini. Ya Allah kari. Lanjut. Yang kedua. Baik. Yang kedua adalah tentang wanita yang haid. Kehulah kidung can beres. Ku masuk nyambung we. Jika sumu petasan.
Yang kedua adalah perempuan yang haid. Perempuan yang haid, kenapa dalam syariat agama itu perempuan yang haid harus wajib menggodok puasanya, akan tetapi dia tidak wajib menggodok sholatnya. Ada gak aturan syariat begitu? Ibu-ibu biasanya langganan nih tiap bulan. Ada yang 2 bulan sekali, ada yang sebulan sekali. Nah, ibu-ibu biasanya langganan nih. Makanya aneh kasih tahu. Kira-kira kalau misalkan kita akal-akalin, ibu kira-kira nih. Kira-kira kalau kita akal-akalin, sekarang gini, bayangin, ya Allah, puasa cuman sebulan. Coba kalau misalkan selama haid, haid itu kan sebulan sekali itu datang. Paling lama kita 5 hari, kok kita sih, ibu ya. Ibu paling lama 5 hari, betul? Atau enggak, paling sedikit 5 hari, paling lama 7 hari. Ada yang sampai 14 hari? Enggak ada. Bukan penyakit, itu emang takarannya segitu. Entar dulu, ya. Kalau lebih dari itu baru penyakit. Wallahu a'lam serbinya. Kita enggak bahas masalah haidnya. Kita enggak perdalam masalah haidnya. Tapi masalah kenapa kok puasa wajib diqadha sedangkan sholat enggak wajib diqadha? Kalau kita mau pakai akal kita, mau pakai logika kita, coba bayangin. Kalau misalkan sholat wajib dikodok, ya Allah 7 hari, sholat 5 waktu, haid 7 hari, gempor tebu takdirnya. Gempor mal, ripuh mal, mau encok beki eng. Gitu. Indah apa enggak aturan Allah? Indah apa enggak aturan Allah? Aturan Allah itu gak ada yang gak indah. Sebaik-baiknya aturan adalah aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah gak usah pakai akal-akalan deh. Kalaupun pakai akal-akalan, tut, apa namanya, takar dulu dengan iman, terima dulu dengan iman. Setelah diterima dengan iman, baru pakai ilmu. Setelah pakai ilmu, baru pakai akal. Enggak kebayang ibu-ibu kalau disuruh godoin sholatnya dibanding puasanya. Kalau puasa kan cuma sebulan doang, sebulan dalam setahun. Maka kalau misalkan diwajibin sama Nabi Muhammad SAW godo, wajar cuma ibadah sebulan doang. Dalam sebulan godonya paling 5 hari. Coba kalau sholatnya digodo. Makanya apa? Ketika kita melihat ataupun menemui perkara-perkara yang janggal, yang tidak sesuai dengan akal kita, kita harus benarkan dengan iman kita, karena semua yang datang dari Nabi Muhammad SAW itu perlu kita imani, perlu kita yakin. Sesuatu yang datang dari Allah wajib bagi kita mengiman, bukan mengakali. Hati-hati. Cukup udah di zaman Abu Jahal ada Abu Jahal, zaman sekarang jangan sampai ada Abu Jahal lu deh. Ngapain katanya ngadang-ngadain Isra Mi'raj? Ngapain ngumpul-ngumpul ngaji bareng ulama, bareng ustaz, bareng kiai? Ngapain? Mahu faedah katanya enggak ada faedahnya. Siapa bilang? PA lu. Makanya ngajinya sama ulama, jangan sama Abu Jahal, ya kan? Banyak sekarang orang ngaji bukan sama ulama, Bu. Pak, mohon maaf, ngajinya sama Google, Bu. Betul? Ngajinya sama Google. Gurunya TV. Sama gurunya radio. Enggak ada lagi guru yang lain selain itu. Enggak. Ya Allah ya Karim. Sound system-nya ini bikin ngap, minta maaf ya. Oke. Lanjut jangan. Maka segala sesuatu itu perlu kita timbang dulu dengan iman kita. Saya ulangi lagi. Sesuatu itu perlu kita iman dengan kita takar dengan iman kita. Kemudian kita takar dengan akal, dengan ilmu kita. Setelah kita takar dengan ilmu, kita takar dengan akal kita. Haram seseorang yang menakar dengan akal tapi tidak sesuai dengan ilmunya. Karena dengan ilmu bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita tegaskan dalam hati kita, amana billah wa maja'anillah wa muridillahi ta'ala wa amana bi rasulillah wa maja'an rasulillah wa ala muradi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sedekna bi syariah. Harus kayak begitu. Amin nabi syariah, wasadakilah bisyariah. Kuatkan, mantapkan dalam hati.
tancapkan dalam hati keimanan. Ulas ukur lalajo. Kalau baan enak, mohon maaf punten-punten Pak Bu, punten-punten. Zaman sekarang mubalik-mubalik yang lame didengarkan itu mubalik yang suka ngajakin ngakak doang, betul? Betul ya? Betul ya? Ngapain sih ngundang ulama-ulama yang begitu? Ana dapat ini dapat kabar dari Mang Den. Dit, kenapa Den? Ada satu kiai, ada satu ustaz. Ngapain lu curhat sama gue? Mau gibain orang lu? Gue bilang gitu ya. Enggak Dit, aneh ngundang satu ustadz Dit, kalau misalkan enggak di DP dulu kagak datang Dit kan ya. Jelas enggak? Jelas enggak? Kalau misalkan diundang enggak di DP dulu enggak mau datang Dit. Terus yang lebih parah Dit, kalau enggak 10 juta enggak mau ceramah Dit. Aneh ngelus dada. Aneh teriak di samping telinga dia, ustadz PA, gue bilang. Betul. Kiai PA lu. PA lu mau nyetorin mobil, mau jual mobil ke orang, lu mau dakwah. Makanya buat ibu-ibu juga buat emak-emak yang pinter dong, ya Allah. Habib-habib yang istiqomah yang lebih ganteng dari ustaz-ustaz PA banyak, Bu. Benar ya? Nih salah satunya. Wallah. Ana diundang sama Sider. Kadang di tempat Ustaz Ahmad juga sering tuh, di teman Ana dakwah di tempat Ustaz Ahmad. Bib, saya emang gak punya duit. Ustaz gak usah mikirin duit, gue dakwah bukan buat duit. Gue dakwah buat Nabi dan demi kecintaan gue buat lu. Kurang apa coba gue? Gitu loh. Tapi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya dia datang. Bib, katanya ada hadiah. Ya salam orang kaya, gue bilang. Amin. Amin. Jangan-jangan mau dibego-begoin sama Ustaz apa itu. Gelarnya macam-macam. Udah ustaz begini, ustaz wih, non, halilintar, bentar, gelap, segala macam dia orang. Astagfirullahaladzim. Bener gak? Bener gak? Lu gila lu pada PA kan lu. Ngapain lu pada ustaz gelar-gelar begitu, dia kagak usah. Udah aja bagus, Ustaz Andi, Ustaz Ahmad, kelar beres lu. Pakai yang halilintar segala macam. Mungkin sekarang dia yang datang dia ustaznya. Al-Ustaz Al-Mukarram Maulana kamu nanya. Betul. Kita panggilkan mubalik berikutnya. Al-Ustaz Al-Mukarram kamu nanya. Bisa aku mana? Kau bertanya-tanya. Astagfirullah. Ya Allah, ini virus sudah banyak. Virus begini udah banyak. Habib nanya sama satu anaknya daripada murid Habib. Ini murid punya anak. Nanya. Namanya Alfi. Anaknya Mas Yanto, tukang konter di Pondok Kaso. Nanya. Habib bisa coba bacain ayat suci. Emaknya bilang juga begitu. Habib tuh Habib mau dengerin bacaan salawat ayat kursi. Pengen dengerin Habib tadi bacain. Dengan indahnya dia bergaya lenggak-lenggok kayak orang joget TikTok gitu, tau? Lenggok-lenggok, kamu nanya, kamu tanya-tanya, Ustaz punya soal nanya lu. Anak sekarang gak omong kayak begitu tuh. Masya Allah, tapi memang virusnya luar biasa. Mudah-mudahan nanya-nanya tentang agama. Kamu nanya ya? Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi. Makanya hati manggil ustaz, manggil Habib yang jelas aja jelas mondoknya di mana ini Habib mondok di mana. Oh gurunya biar tahu kalau bin Abdul Halka. Oh gurunya Habib Syekh Muhammad bin Abdul Malik Al Hasan. Oh al muhaddis gurunya besar. Oh Imam Syafi'i mazhabnya jelas, betul. Dan yang dari Habib bilang itu sanad guru Habib ke atasnya kayak begitu. Sekarang mah modal sorban, modal sarung, modal koko, modal apa imamah segedean pesta, segedean tonton, Ustaz Al-Alim Al-Alama Al-Mukarram. Wih, serem lu, kenal apa tuh? Udah Ustaz, aneh deh gak mau dipanggil Ustaz, aneh gak mau. Kenapa aneh gak mau dipanggil Ustaz? Enggak, aneh gak mau, udah cukup Habib aja nih. Gak mau aneh panggil Ustaz. Kenapa alasannya begitu? Orang yang punya magang Ustaz ini gak sembarangan, saudara sekalian. Di zaman kakek-kakek kami terdahulu ada yang namanya Al-Ustaz Al-Azam Al-Faqih Al-Mubadda Muhammad bin Ali Ba'alawi. Al-Ustaz ini orang yang udah punya pangkat Ustaz.
12 pan ilmu. Bukan cuma ngajarin alif ba ta, lu pede dipanggil ustaz, lu mau PA lu. Apalagi sekarang zamannya apa? Baru cuma modal pokok, modal sorban, modal irit, modal imamah. Kiai Haji, Ustaz, Dr. Andes, Profesor, wih, siuman, PA, Hirten, si era atau Kak Kanjeng Nabi, betul? Ya? Makanya kebanyakan para habaib kenapa nggak mau dipanggil Ustaz, karena berat di makam Ustaz nggak sembarangan. Kalau orang di kampung sekarang makan, baru ngajarin alif ba ta sa dipanggil Ustaz. Oh, dengan bangganya, dengan karena keilmuannya kurang, bukannya tawadu, dipanggil Ustaz malah sombong. Betul, banyak yang begitu? Banyak gak? Rusak apa enggak? Akhirnya siapa yang kumaha uat jadi soleh Aisyana? Harap jaga. Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak dicium tangan sama muridnya ngambek. Kayak anak TK kurang duit jajan. Betul? Banyak yang begitu? Cucuk-cucuk baru pulang haji. Bagus. Kita gagal. Orang Sunda kurang pun. Arek sering cemburutan kan. Banyak yang pada begini. Baru pulang umroh pakai peci putih. Aing elema haji. Derajat aing lebih mulia di badan sia-sia dan mangkat haji. Orang anu berangkat haji, anu berangkat umroh, eta pilihan ti Allah. Ya salam, pilihan ti Allah, cenah. Pilihan ti Allah, pandangan ti Allah. Nah, berarti aing geus jadi jelema mulia karena geus diundang ku Allah. Siapa kabeh jelema hina karena geus diundang ku Allah. Kudu siap. Sok-sok anu kan ngaruh ieu teh bener, kudu lain kasar, punten. Mohon maaf lain kasar, perlu tegas. Nabi Muhammad umroh hampir setiap hari loh. Sholat depan Makkah, sholat depan Madinah, depan langsung itu kagak ada di masjid-masjid jangan. Sholat langsung di Makkah, sholat langsung di Madinah. Ada enggak di situ? Habibina wa hajiina, ada enggak? Sok sia, disekak mat pai. Ada enggak? Ada apa enggak? Bodoh amat jadi orang dia biar guys. Ya, gue bilang walau kanna orang saya akan berkata walaupun itu saya akan berkata kebenaran walaupun itu pak pahit anda nggak peduli dah sesiapa jadi hormat anda dengan itu mengundang cinta manusia betul betul. Sekarang kita ngejar cinta seseorang, ibu cinta sama suami, ahbib masyita fatinek cintai seseorang siapapun yang ingin kamu cintai, demi Allah kamu akan berpisah dengan orang yang kamu cintai. Orang tua, mau suami, mau istri, mau anak, pasti kita berpisah. Itu kita berpisah karena jarak ataupun tak tentu arah, ataupun kita berpisah karena maut adanya. Nah, kita pasti bakal dipisahin tuh. Makanya hati-hati yang suka sombong-sombong. Harusnya Ustaz, ketika punya gelar Ustaz harus makin awal tuh. Ciri-ciri orang berisi, kata peribahasa kan katanya apa? Orang yang semakin berisi itu kayak tadi, katanya makin merun. Merunduk tuh tandanya tawa. Bukan makin sombong, bukan buka kalau bukan ustaz. Oh, kata dadana. Eh, kata dadana terkuat, bu. Lihat kalau misalkan si spek mah dadana gitu gini. Ini mah dadana pepos, Tuhan. Ayo dong, pang, kita dong ini jaga. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, lamun harapan Habib. Tolong lain mana, nah. Benar? Benar? Ini nih orang-orang yang bakal merusak umat Nabi Muhammad. Ngajarin sombong kepada umat Nabi Muhammad. Haji hajah, ya lain kena. Haji hajah, sombong. Tadi-tadi yang disebut hajah, pak haji. Cuma ke era kan Nabi sih. Habib pulang pergi umroh ayah Allah pada digelaran. Al Habib Al Mukarram Haji, Al Haji, Mahdi bin Yahya ayah tadi itu. Tunggu sini. Paling es Habib bagus, ben Habib. Ya Allah, ya kirim, kakak naik. Naik nurutan Nabi, apa yang nurutan Abu Jahal? Akan diri sini, kita mau gelar di kita mau gelar di pemerintah. Ya aku, kalau mau bisa gelar, itu sama di sombong apa ini? Ya Allah, nah, berapa-berapa aja lemah, nungis jadi ustaz, nungis naik haji, nungis umroh, pek kalau anak itu hanya muat, etak umroh.
rohna hajinah dari tarima ku Allah Subhanahu wa taala. Dari tarima kade dah, temabrur, temabrur pamta. Sebab apa orang yang haji ke sana tuh niatnya ibadah? Kalau orang ibadah berarti contoh ningkatin keimanan. Kalau rusak, ningkat apa enggak keimanannya? Ningkat apa enggak? Enggak, justru malah rusak keimanannya. Makanya hati-hati. Buat ibu-ibu, buat bapak-bapak yang udah merasa dirinya haji, yang udah merasa dirinya pernah umroh, tolong tambah rendah hati, tambah tawadhu. Harusnya bisa tambah lebih nyontohin kepada orang lain hal yang baik. Lanjut jangan. Capek jadi. Main jari. Anak ini sakit dah lama. Sakit anak lama. Jadi kalau misalkan duduk lama itu, pusing kepala. Pusing. Bukan kurang darah, PA. Sotoy lu. Kurang darah. Tahu lu. Kadang-kadang ngintip. Kau tahu. Kalau orang punya sakit lambung itu biasanya pusing. Habis pusing kepalanya, kesalnya 7 keliling. Nah, habis 7 keliling itu kunang-kunang biasanya matanya. Nah, habis kunang-kunang biasanya pingsan orangnya. Gitu ya. Nah, yang lebih enak kalau pingsan itu saat Adi yang paling enak kalau pingsan saat Adi ceramah, saat Adi pingsan yang paling enak di bawahnya ditampan keparawan. Dikawinkan jen di parawana tumpeng dari kawinkan kembali bahaya. Ya Allah, lanjut sampai mana tadi? Nah, ada satu kisah. Imam Ja'far punya murid. Imam Ja'far punya murid. Ini makanya jangan akal-akalan tuh gini. Anda kan hanya iblis kan tercipta dari api ya. Iblis tercipta dari Kok iblis bisa dimasukin ke neraka? Neraka kan api. Ini pertanyaannya murid tuh yang cerdas pertanyaannya. Hampir akhirnya karena Imam Ja'farnya ini memang beliau bukan orang sembarangan, beliau juga orang alim, diambil tetangga dia. Tapi habis itu bulat dilemparin umurnya. Kenapa kepalanya? Aduh sakit, saya sakit katanya. Nah ini kan kenapa kok bisa ngelempar begini? Katanya saat sakit kok dilempar pakai tanah liat itu kok dilempar? Nah sekarang ada nanya ini, ente manusia tercipta dari apa? Dari tanah. Kan ada sakit pakai tanah sakit apa enggak? Nah begitu pun iblis pun meskipun dia tercipta dari api, ketika dia dimasukin ke nerakanya Allah, dia bakal ngerasain sakit. Nah makanya kalau untuk masalah syariat jangan akal-akalan. Mudah-mudahan semuanya di sini Allah berikan takwa, keimanan yang kuat, istiqomah, dan kemudian juga Allah berikan kita kecintaan kepada Nabi Muhammad, kecintaan yang sebenar-benarnya cinta. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan berkaitan tentang kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini orang yang agung kecintaannya kepada umat. Begitu sangat cinta kepada umat, bahkan cintanya tidak batas. Kalau kita menginginkan cinta yang sejati, tidak ada lagi cinta yang sejati selain cinta Nabi besar Muhammad. Makanya orang sekarang itu jangan sekali-kali kalian tuh melupain Nabi Muhammad, jangan. Kalau kalian melupain Nabi Muhammad, kalian di dunia akan dilupain Nabi Muhammad, di akhirat kalian akan dilupakan oleh Nabi Muhammad. Maka dari itu terus ingat Nabi Muhammad agar senantiasa Nabi Muhammad ada bersama kita di dunia, ada juga bersama kita di akhirat. Amin ya rabbal. Allahumma jalanna minhum. Mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki yang seperti itu. Amin ya rabbal. Ada satu kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan dalam satu hadisnya, yunsabu lil anbiya'i yaumal qiyamah manabir min nur kulluhum yadrisuna 'alayha illa min ba'i apa namanya kulluhum yadrisuna 'alayha wa ana la ajlisu 'ala mimbari. Kemudian di akhir hadisnya akhafatu di apa namanya? Tadi bentar, ini lupa.
khafatu yani makhafatu ayyub'atha bi ila jannah wa atruku ummati. Begitu kurang lebih punya hadisnya. Jadi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suatu saat nanti di hari kiamat, mimbar-mimbar dari cahaya, manabir, mimbar-mimbar dari cahaya akan diduduki ataupun akan ditempati oleh para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ semuanya duduk di mimbar-mimbar tersebut. Nabi-nabi semuanya duduk di mimbar tersebut seperti kursi begini, kurang lebih. Cuma terciptanya dari nur dari cahaya. Duduk semuanya. Kecuali satu kursi yang kosong. Kursi siapa? Kursi Sayyidul Wujud Al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kosong kursi. Ya. Satu kursi kosong. Kenapa? Aku tidak la'ajlisu 'alaiha. Aku tidak duduk di kursi itu. Kenapa? Makhafah. Aku takut katanya. Kalau misalkan aku duduk di tempat kursi tersebut, di mimbar tersebut, nanti aku dikirim ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi aku meninggalkan umatku yang ada di dalam hisab. Waduh, umat di hisab. Ini perhatian Nabi Muhammad SAW. Ketika nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain egois dengan dirinya sendiri, nafsi-nafsi, illa Muhammad. Ha ana, kata Nabi Muhammad, aku ada untuk umatku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuman kan berkaitan dengan hal ini, kita banyak melupakan zaman sekarang orang banyak yang mencaci maki, mencela ahlul bait Nabi, betul? Orang banyak yang membenci ahlul bait Nabi, betul? Menzalimi ahlul bait Nabi, betul? Bahkan ada yang pengen ngebunuh ahlul bait Nabi, betul? Ada yang memfitnah ahlul bait Nabi, betul? Ada yang mencarakan cucunya Nabi, betul? Ada yang memfitnah cucunya Nabi, betul? Mereka enggak sadar buat apa mereka jauh-jauh datang ke Mekah, ke Madinah. Buat apa? Anda nanya benar enggak? Kalian-kalian yang suka benci dengan ahlul bait Nabi, dengan cucu Nabi, kalian yang suka fitnah mereka, buat apa kalian pulang pergi ke Mekah? Enggak ada manfaatnya. Buat apa kalian punya ilmu agama, buat apa kalau kalian benci daripada anak cucunya Nabi Muhammad? Buat apa gelar kalian, gelar keilmuan kalian, kalau kalian masih membenci anak cucu Nabi Muhammad, masih memfitnah anak cucu Nabi Muhammad? Buat apa? Buat apa orang-orang berbondong-bondong menyimpan sahabat Nabi, menyimpan rambutnya Nabi, menyimpan tempat makannya Nabi, dimuliakan, diagungkan, sedangkan ada yang lebih afdal, ada yang lebih besar dari itu, yaitu anak cucunya baginda Nabi besar Muhammad. Banyak orang yang sekarang melupakan diri. Habib buka majlis kagak mau datang, kagak mau hadir, betul? Gak mau, rugi. Emang karena gak nyalahin umat sekarang, karena gak nyalahin. Karena gak nyalahin usap-usap sekarang, karena gak nyalahin. Tapi ada nyalahin kata beberapa oknum-oknum Habib juga, ya memang begitu, ngajarinnya gak baik umat. Malah muter-muter kagak jelas doang, minta kesana kemari. Nah kalau ada Habib-Habib begitu laporin karena biar anak nunggu lah. Malu gak tuh sama Nabi? Ajarin umat yang berat. Tapi jangan pernah tinggalkan anak cucunya Nabi besar Muhammad. Hati-hati orang sekarang, ya Allah. Apalagi di kampung-kampung kayak begini, di sini alhamdulillah. Di tempat-tempat lain, Bu, maaf Bu, di kampung anak sendiri anak dimusuhin. Karena gara-gara anak pakai sapeker. Temolo jermatnya. Jerat aing, jerat aing. Sedih. Dia sirain. Dia. Dia ngomong pengen dapat syafaat, nah. Tapi dia fitnah anak cucunya, nah. Nabi. Mau kemana, yuk? Mereka mana sih? Dia. Jelma-jelma aina. Dek nanaunan hirup. Dek daujeng Nabi. Kan orang tengarapkan syafaat Nabi. Tapi duriah Nabi dimusuhi. Akur apa enggak? Akur apa enggak? Betul apa enggak? Ah, Habib mah ceramah begini pengen dihormatin. PA lu masuk udah mulu hidup lu. PA lu. Kenapa Habib-Habib sekarang kok ceramahnya begini? Hei, karena Ustaz semuanya nyampe ke dia. Betul? Ustaz-Ustaz alim-alim sekarang gak mau nyampaikan keutamaan-keutamaan anak cucunya Nabi Muhammad SAW. Karena takut habis abad, takut habis pemerintahan. Ini gak diajarkan Nabi. Harusnya bukan Habib loh yang ngomong begini. Harusnya ustadznya, kiainya, alimnya, hajinya, hajahnya ngomong. Habib tuh duriana. Siapa sih yang biarkan bongsang? Daim atau bagi bongsang? Mau alam.
datang ke dia mau murkong sama gaya jemang der kabeh kan bong sama datang ke dia lain naik nyangan udut lain walaupun udutnya sempurna rada mal sebelum tingkat minta imak Allah mau kemana betul dan aku nanti dan merezeki Allah betul gitu ya pahami ya. Jangan sampai mengajarkan umat agar benci kepada durian Nabi Muhammad. Biar kita yang kumpul bersama Nabi Muhammad. Dah anak mati siun atu arek sekarang akhirnya yang datang montrong ke imah hayu. Pegai datang ke imah anak orang muka kita bebarengan. So arek ngaji kitab naon. Hayu datang ke imah. Insya Allah tak bisa anak we. Tak bisa aing belajar dia aing ngapung anak matanya ho. Gitu. Ada ustaz ada kiai enggak terima. Bip kok ceramahnya begitu. Hei datang be ke imah mesti. Kalau mau ngomong di dia. Riuh di dia mah. Kayak umat begini. Datang be ngeskai imah. Bip kemah kiki pek ayah pek anak mentok tanya belajar di aing. Nanya di aing gak guru. Nah, beres. Nah, kade atuh diulang ngajarkeun umat supaya jauh jeung habaib, jauh jeung darah dagingna Nabi Muhammad. Ulah atuh. Sing era ku kopeah, sing era ku sorban, sing era ku gamis, sing era ku koko. Koko alus, sorban barodas, harejo kabeh. Jauh jeung duriah Nabi. Ari sia mah teu molo hirup teh. Saya mau nanya sama semuanya, yang ngajarin Al-Qur'an siapa? Jawab atuh sing kompak aing mah. Hei, yang ngajarin Al-Qur'an siapa? Siapa? Terkompak aing mah dia. Yang ngajarin Al-Qur'an siapa? Nabi atau siapa nabi? Kita ngelakurnya belah hak dihadap Allah yang ngajarkan. Anu belah luhur nabi, nu mana nu bener aing kompak mah? Takir kanyahuan ta jigana orang dia kurang kompak ya jigana. Sok sialaman keur golor kompak teh sar. Golor-golor nah. Kolor nah. Gorol kan kerja bakti teh gorolin ya nah makanya kan tarak kempak lah sok nyarung putih ya Allah kirim yang ngajarin Al-Quran siapa? Amin. Yang ngajarin Al-Quran siapa? Amin. Setelah Nabi yang ngajarin siapa? Siapa ayo? Siapa? Ustaz teh Ustaz juga sahabat nah sama keluarga nah setelah itu yang ngajarin siapa lagi? Tabiin, terus atba'u tabiin, baru ada ulama, baru ada kiai, baru ada ustaz ke bawahnya ke sini. Ya Allah ya Karim, ari Al-Qur'an Nabi nu ngajarkeun, ari hadis Nabi nu ngajarkeun, kitab para habaib anu ngajarkeun, ulama-ulama kadituna kabeh sumber nati Kanjeng Rasul ti hadis, pek ngamusuhan anak cucunya Nabi. Siapa ebel hirup teh? Buah iting. Astagfirullahal azim. Iya, akibatnya yang iman humpi amplopihin dakwahna gara-gara sakadar no, imannya sakadar gara-gara am aduh, ayo mau ujungnya baik bongsang di ayo arek kumaha atau jadi wali sekarang mau jadi wali mana hirup untungnya jadi ustadz gue ustadz Captain Al-Jilder ngusir tak gitu Haji Ocah yang Hajah Ici ngusir tak gitu kan Allah mau jadi wali. Dan nama itu goreng sangka hatena. Astagfirullahaladzim waliyatubillah amin. Mau dapat ridho Allah. Mau dapat ridho Allah. Yang kejar apa yang berkaitan dengan Allah. Allah. Ini bagaimana? Nabinya aja udah dihinakan. Dihinakannya melalui siapa? Melalui keturunan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijadikan hamba-hamba yang istiqomah di jalan Allah. Yang tidak memusuhi keluarganya Nabi Muhammad. Yang senantiasa berkumpul bersama turiannya Nabi Muhammad. Di dunia kita bersama Nabi Muhammad. Di akhirat kita bersama Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Yang terakhir nih PR buat ibu-ibu. Ibu ini lanjut jangan. Lanjut boleh. Lanjut jangan. Besek mung, ayo mah. Tadi dia mung besek mah. Tak kau manggarkan besek mah. Mung besek. Ya normal. Anak masih butuh amplop. Kira-kira tu nyawa masih butuh amplop. Tak butuh besek lagi. Gengsi ayo kerja mana? Anak cuma kasih tahu. Buat ibu-ibu, buat anak-anak, semua muda-mudi. Belakan ya. Anak dari sana pengen bikin pondok pesantren. Nama pondok pesantrennya Anwarul Mustofa. Tempat
Iri saya, iri ya. Iri saya. Mantakan jadi santri. Ya, nanti yang mau pondok pesantren ada anak-anak perempuan atau anak laki-laki yang mau pondok pesantren, nanti insya Allah di bulan Syawal juga dengan tempat seadanya kita mulai penerimaan santri. Nah, nanti kalau ada anak-anak laki atau perempuan yang mau datang ke sono, ke kampung, dia tahu alamatnya di mana aja, kita didasarkan di mana aja. Nanti bapak-bapak bisa datang di mana aja. Nanti bisa ke Magdir ya, kalau misalkan ada yang mau pondok pesantren, boleh. Tapi kuota di batas anak cuma nerima 41 santri aja. 41 santri, selebihnya anak nggak nerima. Soalnya tempatnya belum ada. Kalau tempatnya udah ada, insya Allah jangankan 110 ribu anak kamu. Amin. Amin. Cita-cita mah kudu tinggi, betul? Betul. Betul. Lain semuanya mudah-mudahan Allah berikan hidayah untuk orang-orang dermawan yang punya harta, tenaga dan pikiran untuk bantu perjuangan si Ibn Muhammad. Dan doakan anak juga. Mudah-mudahan anaknya sehat, panjang umur, dan Allah ridho kepada Nabi, dan Nabi Muhammad ridho kepada Nabi. Amin ya Rabbah. Amin. Dan doakan yang paling penting, biar istiqomah. Amin ya Rabbah. Amin. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini, apa tadi? Yang terakhir belum ya? Aku lupa. Cuman itu. Bu, mau masuk surga enggak? Mau masuk surga enggak? Yang benar lu yakin suka bikinin kopi enggak buat bapak? Iya, tanya Wan. Kalau kalian sih lah kamu. Bu, ibu-ibu di sana bu. Ini jalur langit, itu jalur mana ya? Jalur ruangan. Dari hadap ibu bisa serangan beda. Bu, mau masuk surga enggak? Ibu-ibu. Serem amat ibu-ibu suaranya. Ah, jadi ingat lihat video, seruan video di TikTok kan lihat. Ini cakep, cantik, make up-nya luar biasa. Lagi nyanyi-nyanyi dia. Kirain beneran cewek cakep. Taunya dajal. Asyik. Astagfirullah. Mungkin begitu coba tadi nah, coba. Eh, ngapain? Jangan-jangan lo kayak dikit deh. Jangan senyum. Tandain. Pengen masuk surga ya? Bikinin kopinya. Yang benar lo jangan bohong lo. Bilang sayang ya sama laki lo. Sayang. Ayang mau kopinya. Ayang mau teh ya. Ayang mau susu ya. Atau ayang mau aku. Hei. Selain beok. Hei, bu, surga mau nggak? Ya benar, sebenarnya aku gerak kesalah gitu ya Allah ya kiri anak kan minta duit, ma, ah, bu, minta duit, minta hati, ke bapak siap tiba aku, ibu-ibu jaman ayam ya Allah ya kiri, minta maaf, minta dada nasi bapak capek banting tulang nyari nafkah di sisi aku pemajikan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira ibu-ibu yang model begitu masuk surga apa neraka? Ah. Surga apa neraka? Neraka. Tidak itu, mending uang romantisnya kira ongkoh hayang ke surga, ada kasih bapak haram jadah dalam keadaan. Astagfirullahaladzim. Betul? Betul. Oh. Ya Allah, kasih dia kasih ini. Ah, sebenarnya tidak. Ini dari cowok lagi. Rek balik, ini habis. Yang penting banget seperti itu. Yang ke surga. Betul. Anak makan baik tadi dari jauhnya bu, mana? Mau minta? Pokoknya mah. Pokoknya mah isu kan, bu, itu amal kita. Kita mau isu kan, kayak gitu. Menarik karek. Kia mati. Ayah. Si bu mah gitu dah. Wajibnya lo tuh, pulang enak anak SD. Anak SD sekarang coba nol, coba. Wa'an, cetan, assalamualaikum sayang. Sayang lagi apa? Enggak, assalamualaikum papa. Papa lagi apa? Mama, papa lagi main kali sih. Cikak tunggu ya Allah. Ini lepo anak aing mah. Ajarin tarik kesalaki kira ya Allah. Pak ayah. Yang barusan habis ngaji dengerin ceramah Habib Mahdi ya.
bilang sayang, lakinya balas. Oh iya iya. Duhai ratuku yang cantik seperti Hajar Aswad. Oh, Bu, Pak, kajian teing, sanajan eta rupana bebentukan eta salaki atau pamajikan jika Hajar Aswad kenteing. Ya gitu-gitu ge menang bapak eta teh. Menang ibu sok ayo. Bener enggak? Lawan misalkan mung dikawinkan, kawinna. Mantakana bersu. Kajian teing hideung jika Hajar Aswad cium becium. Ya, mau kopi enggak? Oh, ini. Ayang. Duh, ayang mati dia di sini ya. Yang kira bubur balik. Bu, sing romantis gila ya Allah. Oh, jadi coba romantis. Kalau bisa ibu nih, resep buat ibu-ibu nih. Gimana ibu-ibu nih suaminya gak kegoda sama janda-janda, sama pelacur-pelacur. Heda ibu nak itu ya tuh. Balik ke imah. Boro-boro disadiakin cahai-cahai acan. Benar? Benar? Jujur siap. Itu berapa itu? Kopi kente dipanggilkan, betul? Betul? Ya Allah, giliran mah duit 10 ribu, mantok sih yang ada duit ke itu. Astagfirullahaladzim, ada gak yang model begini? Ada gak? Jujur nih lu, ada gak? Gimana mau masuk surga? Ujung-ujungnya neraka. Sayang nih, sirah. Ya Allah. Tapi Pak tenang Pak. Kalau misalkan bapak-bapak menanggung pamajikan model gitu, insya Allah bapak mau diazab di kubur mau. Mau diazab di neraka mau. Di dunia kenegi mesti azab menjadi pamajikan. Salah kan insya Allah. Sing sabar Pak. Mudah-mudahan bapak sabar menghadapi sikap istri model gitu jadi wali Pak insya Allah. Amin ya Robbal. Amin. Ya Allah. Bu mau ke surga. Nah sekarang kemarin datang ke rumah langsung sediain kopi, aih, lulus pipinya, aih, baru dap sari kenal baru dap. Halo mas kalian deh, titah di kobong, titah cicing di rumah imahna Ustaz, iya Ustaz Andi, saya cicing di Ustaz Andi, udah balik ke imah. Pokoknya 7 tahun kaluhur cicing kan di tempat na Ustaz Andi, senama santren senang ngaji ke Ustaz Andi, kene antep, udah kabe jongjong di imah, gitu. Yes. Nyendiri lah. Produksi. Astagfirullahaladzim. Pakai bahasa yang lembut. Jangan suka bentak-bentak. Bu pengen ke surga ya? Pengen. Amalin 3 perkara. Ciri-ciri perempuan yang bakal jadi ahli surga. Perempuan yang gak suka marah. Yang gak suka membantah. Yang gak suka meminta sama suaminya. Ini perempuan yang soleh. Kalau misalkan istri-istri bapak sudah ada seperti itu, berarti dia adalah perempuan yang soleha. Non cenah bu, non bu. Bu, curhat. Jika mama ini lihat lainnya, terkeluar. Ya Allah. Gitu bu ya, paham bu ya? Jangan pernah tidur sebelum suami tidur. Pan lain sama lain. Salaki can sare main nama ngesnerek kerekna bari ngabujuran aina ahlun nar calon ahli neraka kan gitu teh pemajikan gitu teh apa tuh izin atau coba izin aya dek izin cenah bibi geus izin kan izinnya sabulanan teu bisa kitu atuh izin sabulanan. Astagfirullah. Nah izin sayang ai. Nah gitu atuh. Ayang, aku udah capek nih dari tadi. Kamu mau apa lagi dari aku? Tadi kan makan udah, minum udah, dislebel udah. Mau apa lagi? Butuh apa lagi? Suaminya bilang, enggak sayang, kamu istirahat aja. Baru tidur. Udah, emak,
kumaha dan nih era cenah ka anak era ku budak ulah era nyontohkeun ka anak engke lamun misakeun kawin bisa kitu ke urang anak-anak urang coba gerayana mah nu rumah tangga alalannya gok gek ka kuy jeung jadi salakina teh betul pasea bae gara-gara beas siapa lah dia hidup teh hayang ka surga tapi kitu eh naon nu bilang minta ke pokona mah amit-amit cabang bayi ya Allah ya Karim jelas pengen ke surga pengen ke surga ad-dunya mata wa khairu mataiha al-mar'atu salihah ya ya kan marhaba mungkin itu aja kali yang akan sampaikan kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kekurangan mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam syafaat Nabi lindungannya Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dimuliakan oleh Allah dicintai Allah kegelak kan kan beres kira tuh eh, mana terberesnya kayak Ustaz kalau ada di dia. Hei, siapa mengangkat bujurnya sing buruk sih? Eh, lah terberes Ustaz yang berdoa calon Astagfirullah. Tanya on santri-santri besek sih. Ya, mudah-mudahan semuanya kita dalam keadaan sehat, panjang umur, diberkahkan oleh Allah, diberikan rezeki yang cukup, yang maslahat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan ustaz kita di sini, guru kita di sini mudah-mudahan panjang umur, sehat dan juga berkah kehidupannya, manfaat ilmu dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyawa kulliyatin salihah wa alaman wa aslahun salihun. Wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sebelum ana akhiri ceramah, ana ngajak semuanya zikir ya Allah sebanyak 100 kali.